Kami mulakan pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua penonton setia Malaysia hari ini. Pastinya untuk siaran satu jam ini, anda akan ditemani saya, Hazrina Kasim dan juga... Dan saya, Fazli Fuad. Tidur cukup ke tu? Kalau dilihat, bukan saja saya seorang yang tidak cukup tidur. Malahan saya pasti ada juga di antara anda yang mungkin sampai lewat ke pejabat masing-masing. Disebabkan, yelah kita faham kan, malam tadi 1:30 pagi Malaysia berdatang pasukan Jordan. Dalam Piala Asia 2023 memang sangat menjadikan perkongsian pada pagi ini, tapi walaupun kita harus teruskanlah momentum itu sebab lepas ni kita akan menetap pasukan Bahrain. Baru semalam pusingan pertama. Ya, perlawanan pertama semalam. Okey, ini dia. Saya memang mewakili semualah. Peminat-peminat Harimau Malaya memang rasa ruka cita lah di atas kekalahan ini. Tapi saya percaya bahawa mereka, player-player yang bermain semalam tu seperti macam sedikit gugup lah bertanding di peringkat yang lebih besar berbanding dengan player-player yang lain yang biasa yang Malaysia mainkan. Tapi apapun, hari Sabtu nanti bangkitlah kalahkan Bahrain nanti ataupun seri dengan Korea nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Bila awak sebut tentang gugup ini, saya percaya hari ini juga mungkin ada dalam kalangan murid-murid tahun 5 yang merasa sedikit gugup kerana hari ini mereka menduduki ujian penilaian kelas KAFA UPKK 2023 di mana bermulanya ujian bertulis pada hari ini jam 2.30 petang. Jadi kami nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada murid-murid tahun 5 yang bakal menduduki ujian penilaian petang nanti. Ya, jangan gugup. Ikut seperti Kak Rina, kan? Dia study awal. Kalau kita dah study di awal apa semua, jangan risau. Saya dah bagi tahu awak. Okey, ini antara jadualnya lah berkenaan dengan ujian penilaian kelas KAFA untuk kali ini bermula jam 2:30 petang nanti. Ya. Seperti biasa, kami juga nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan cuaca pagi ini. Kalau kita lihat cuaca semasa, ramalannya pagi ini baik-baik sahaja. Cuma di Kangar, sekitar jam 8.30 hingga 9 pagi tadi, sedikit hujan namun kembali cerah. Begitu juga kalau kita lihat di Putrajaya, di Ipoh, Kuantan, Kota Baru dan juga di Alustar. Cuacanya mungkin tidak baik pagi ini. Namun kita akan mulakan pagi ini untuk memberi anda semangat. Seperti biasa, satu jam ini pengisiannya cukup menarik. Topik kesihatan pagi ini kita nak bincang tentang sesuatu yang boleh menyedarkan anda dalam golongan usia muda. Berkenaan dengan kematian di usia muda. Sekejap lagi kami akan bawakan perbincangan ini. Namun sesuatu yang menarik di Nostalgia Seni. Yes, Nostalgia Seni kami nak bawakan khas untuk anda semua, Datuk Ramli Sarip dan juga kumpulan Sweet Charity. Kami nak bawakan sedikit bingkisan berkenaan dengan kumpulan rock legenda ini. Silakan. Jom kita saksikan. Lebih 5 dekad berkecimpung dalam dunia industri seni muzik, kumpulan rock legenda Sweet Charity masih kekal utuh sehingga kini walaupun anggotanya bersilih ganti. Kumpulan yang berasal dari Singapura ini mulai ditubuhkan pada 1967 dan masih memiliki peminat mereka tersendiri. Era 70 hingga 80-an menjadi saksi zaman kemuncak kumpulan bergenre rock ini sehingga digelar Deep Purple dan Santana Singapore. Lagu berjudul Sejuta Wajah, Camellia dan Teratai memberikan kesan mendalam dalam industri rock ketika itu. Pada tahun 1986, Sweet Charity turut membintangi filem Kembara Seniman Jalanan arahan Nasir Jani. Walaupun vokalis utama Ramli Sarip pernah berpisah dengan kumpulan ini suatu ketika dahulu, namun beliau masih aktif terlibat dalam konsert Sweet Charity juga bersama peminat. Paling istimewa, Sweet Charity turut tampil dengan irama rock sejati dengan suntikan kemelayuan dalam lagu Bulat-Bulat, Jangan Tunggu Lama-Lama dan Zakiah yang kekal terkenal sehingga kini. Melangkaui 5 dekad dalam industri muzik, band legenda ini bakal kembali ke pentas rock selepas kali terakhir muncul dalam konsert 13 tahun lalu. Thank you.
tinggal hanyalah kenangan datang dan pergi sesuka hati menyusuk di jiwa ini hingga di mana ianya akan berakhir. Cukuplah derita sengsara yang ku alami, biarlah ku pergi membawa hati ini. Relakan ku pergi, kini sudah ku rasakan cukup aku menderita. Ku tak ingin lagi bercinta kedua kali. Cukuplah derita sengsara yang ku alami, biarlah ku pergi membawa hati ini. Derita sengsara yang ku alami, biarlah ku pergi membawa hati ini. Relakan ku pergi, kini sudah ku rasakan cukup aku menderita. Ku tak ingin lagi bercinta kedua kali. Biarlah ini ku jadikan cobaan dalam hidupku, bukan maksudku untuk berpisah denganmu. Cukuplah derita sengsara yang ku alami, biarlah ku pergi membawa hati ini. Cukuplah derita sengsara yang ku alami. Pagi-pagi memang rasa teruja mendengar suara Papa Rock, legenda negara. Yes. Kalau anda yang berada dekat rumah, saya pasti mereka juga menyanyikan bersama-sama. Yeah. Kalau tadi yang tepuk tangan, silakan, itu saya dan juga Reina tepuk tangan. Okey, silakan. Kita juga nak jemput saudara Rosli Mahal yang juga bersama kami. Silakan. Silakan, Pak Rosli. Terima kasih kerana bersama kami di Amin Syai Pagi. Pastinya sama. Penonton juga tak sabar nak bersama dengan kumpulan Sweet Charity. Walaupun hari ini dua sahaja bersama kami. Nak tanya dulu, kalau kita lihat nama ini memang cukup besar. Yep. Kalau sebut Deep Purple Singapura, kalau sebut Centennial Singapura, inilah kumpulannya. Tapi bila sebut tentang nostalgia, Datuk dan juga Rosli, kita nak kongsikan juga lah bagaimana bermulanya Sweet Charity ni. Bermulanya bakatlah. Okey. Selain pada itu, kita mula dekat kampung ah, dibesarkan. Rosli pun begitu juga. Tapi pada akhir tahun 60-an tu kita mula berjinak dengan kumpulan-kumpulan 60-an dulu. Seperti Siglap 5, Freedom Boys, Swallow dan sebagainya. Lepas tu kemasukan muzik-muzik barat daripada UK, Amerika, Woodstock dan sebagainya. Mula Sweet Charity sudah berada di permulaan, maknanya kita lalui zaman 60-an. Zaman pop Melayu juga. Dan hingga sekarang, dan alhamdulillah ada silih berganti, ada yang telah kembali ke rahmatullah. Panggilan dah sampai. Tapi alhamdulillah kami disatukan dalam keadaan yang agak
dah lebih dewasa. Kalau tak tua pun dah lebih dewasa. Lebih matang. Saya matang. Saya dah. Ya, sedar-sedar dah lebih daripada 55 tahun. Eh? Lebih kurang itu. Ya, Sweet Charity ini lebih dekat lebih lah kan. Okey, pertemuan antara Abang Rosli dan juga Datuk Remy Sarip waktu ketika dahulu. Ingat tak di mana pertemuan itu? Dan juga yalah, siapa yang mungkin memberikan approach lah untuk nak tubuhkan kumpulan Sweet Charity ini? Okey, ini sejarah lah. Sejarah. Waktu awal 70-an, saya masih sekolah lagi. Saya dah mendengar kumpulan Sweet Charity. Waktu tu kumpulan Sweet Charity dah popular lah di Singapura, dah popular. Dan saya sebagai penonton juga pergi tengok show, function apa-apa semua lah. Function semua. Saya tengok dia the first time saya tengok kumpulan Sweet Charity perform. Waktu itu 4 orang, saya terpegun lah. Terpegun melihat persembahan diorang. Ingat lagi tak kat mana? Di satu panggung negara. Okay. Panggung negara. Tempat tu nama panggung negara. Okay. Macam ini di KL ni macam... Waktu dulu macam di... League Anniversary apa tu? Panggung Anniversary lah. Panggung Anniversary. Tapi berbayar lah. National Theatre. Dan waktu itu sangat popular. Band antarabangsa pun kat situ. Tak pendek. Cerita panjang ni. Yalah 55 tahun. Saya nampak Rosli punya bakat pun dulu. Kita dah nampak dia minat kita. Dan kebetulan waktu itu syarikat rakaman sedang mencari... So, nak pendekkan cerita, Warner Brothers sign kita waktu 1978. Okay. Dan bermulanya Sweet Charity lah. Ada silih berganti tetapi agak benda yang biasa lah. Tapi kan, Datuk, saya tertanya-tanya juga, dalam banyak-banyak nama kumpulan, kenapa Sweet Charity? Saya tak tahu. Sebenarnya ada seorang abang nama dia Muhammad Noor. Okay. Dia pernah menjadi kita punya pengurus seketika saja dalam beberapa bulan. Dia seorang peniaga. Dia syorkan nama ni Sweet Charity. Sebenarnya kita ikut saja. Kerana sebenarnya saya ada nama-nama lain yang lebih berat lah. Tetapi mungkin takdir sudah menentukan Sweet Charity itu kan. Kebetulan Sweet Charity itu diterima dan menjadi agak popular. Dan kita terimalah. Alhamdulillah, dan masih kekal relevan. Okay. Terima kasih, Cik Noh. Kita memang betul-betul nak mengimbas kembalilah ni. Noh Stadia Seni. Ini gambar tahu apa. Abang Rosli yang mana? Ini 84-85. Okey. Yang dua tu dah kembali ke Rahmatullah. Sa' Alwar Syed Hassan. Lagi satu. Sulaiman Kamsani di pemain drum. Waktu itu Rahman keluar sekejap, ada kerja. Dia ganti Rosli, saya dan Ahmad Jaafar. Okey. Ini yang... versi yang kedua, ketiga. Betul-betul cuma Deep Purple lah, Datuk. Betul. Macam lah. Ini klasik lah. Okey. Ini time tu tadi, gambar tadi tu. Empat orang. Okey. Nama dia Jusalim, Wahid, saya, Rahman. Kita pernah menjadi masuk juara kugiran kat Singapura. Dapat nombor dua. Okey. Tapi kita yang paling popular waktu ketika itu. Warna nombor satu tu. Juara tu... menang tetapi dia tak popular. Tapi kan Datuk, mungkin juga kerana keunikan suara Datuk yang ada aura tersendiri. Tidak juga. Maknanya lagu-lagu pun orang kata memberi kesan yang cukup besar. Sweet Charity adalah satu kumpulan muzik pentas. Dia muzik pentas yang besar. Dia kalau lebih besar kerana persembahan live mereka selalu membuka satu benda semangat yang berlainan. Dan lagu-lagu yang kita pilih, walaupun kita saduran, walaupun lagu-lagu itu waktu kita itu kita belum ada lagu-lagu yang asli, tetapi kita gunakan lagu-lagu orang lain, tetapi kita persembahkan cara kita, dia jadi benda yang agak berlainan. Selain daripada suara Datuk yang masih lagi saya rasa sama saja berbanding yang dahulu kan, apa lain mungkin dia. Lain ada dia tetap kita kenal bila Datuk Ramli saya cakap nyanyi tu kita tahu dah. Kita tahu siapa. Memang Datuk Ramli lah. Ada orang cuba 6,000 pun tak jadi sebenarnya. apa mungkin rahsia kekal bertahan dah lebih daripada 5 dekad ni, Datuk Ramli Sadiq? Bagi Sweet Charity, Rosli mempunyai tone gitar yang tersendiri. Dia kasih gitar apa pun atau amplifier pun, dia akan keluar tone tersendiri. Rahman Sarbani, dia mempunyai satu drive yang tersendiri.
pemain keyboard kita dulu, Arwah Masrum, dia ada satu macam purple touch. Dia main apa amplifier pun, apa keyboard, dia akan keluarkan deep purple punya feel. Tak banyak orang yang ada gitu. Dan tak banyak band yang ada purple punya touch waktu ketika itu. Dan saya sebenarnya lebih ke main pentas lah. Nyanyi, pop, sebahan, showmanship. Saya akan jadikan orang jahat atas pentas sikit. lebih kurang macam itu. Okey, kali terakhir mengadakan persembahan di Kuala Lumpur 13 tahun lalu. Dan hari ini, tahun ini kembali semula untuk peminat-peminat di Malaysia. Apa yang membuatkan Sweet Charity ingin memberi buah tangan terbaik bagi tahun 2024 ini untuk peminat di KL? Kehidupan lah. Seni dan kehidupan. Perjalanan kami, kita semua ada peranan dalam hidup. Dan antara benda yang indah yang kita lalui bila mendapat tawaran dari syarikat rakaman untuk buat album, satu pencapaian tertinggi bagi kami dulu. Dan membuat satu album konsert raksasa bersama Blues Gang, satu benda yang besar. Malam Cerita Wajah, satu yang besar. 40 tahun Sweet Charity, satu yang besar. Dan ini 50 tahun. Dan saya rasa dia datang dan pergi. Tetapi apa yang kita rasakan, konsert ini akan meninggalkan satu kesan nostalgia dan kenangan. Dan saya rasa daripada umur 60-an, 50, 40, 30. Dan anak akan membeli tiket untuk ayah atau ibu atau tengok konsert kita. Kebanyakan rata-rata peminat, dia akan tanya saya, dia akan beritahu ini. Saya ambil gambar ini, ayah saya minat awak. Dia ambil gini, ibu saya minat Sweet Charity dan sebagainya. So benda-benda gini satu benda yang indah untuk kita share lah. Sebab muzik Sweet Charity, lagu-lagu Sweet Charity, dia bukan satu rock biasa. Dalam persembahan tu kita mempunyai aura atau semangat drive rock and roll tu yang memang itulah Sweet Charity. Dan tetapi di situ ada budaya Melayu sebenarnya. Dan nama konsert ni pun Semalam di Malaya. Saya. Jadi kenapa? Apa signifikannya? Saya suka dengan, kita suka dengan nama Semalam di Malaya tu. Sebab itu membawa nostalgia dan kenangan bagi kita lah. Sebenarnya ahli-ahli charity semua dah masuk 70 umurnya. Kebanyakan. Saya dah 72. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So bila kita waktu tu kita masuk Singapura dengan Johor di Causeway tu, kita tak payah pakai pasport. Kita masih nyanyi lagu kita kita masih lagi di Singapura buat lagu tu. So bila kita ingat lagu tu dan kenangan tu, dan kebanyakan Angel Rosli, keluarga dia dilahirkan semua di Pontian. Drama saya dilahirkan di Pontian. Saya, ibu. Kebanyakan ada pertalian. Jadi tidak ada masalah untuk tu. So saya gunakan dulu Singapura, lepas tu tukar Singapura. Malaysia, Melaya tukar Malaysia. Jadi okeylah. Kita cakap Semalam di Melaya. Kenangan banyak. Dara-mara banyak. Fan banyak. Lagu-lagu bukan kita diterima oleh orang-orang sini. Agak mengagumkan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan jumpa kita lah. Mudah-mudahan di Z pada 26 Januari. Jangan tunggu lama-lama kerana ia meninggalkan satu kesan yang insyaAllah jika kita semua dalam keadaan sihat dan fit, dia akan fly. InsyaAllah. Kami doakan yang terbaik untuk Semalam di Malaya 5 Dekad bersama dengan Sweet Charity. Terima kasih juga kepada Abang Saudari Rosli dan juga Datuk Ramli Sarip bersama kita berkongsi kenangan dan juga nostalgia indah Sweet Charity itu sendiri. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk anda dapatkan tiket nanti dekat The Zep KL 26 Januari nanti untuk kita saksikan persembahan yang mantap daripada Abang Datuk Ramli Sarip dan juga Abang Rosli bersama-sama dengan Sweet Charity nanti. Kita nak berehat seketika sekembalinya nanti topik kesihatan berkenaan dengan kematian di usia muda. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, Dato'. Terima kasih. Kes kematian mengejut di Malaysia semakin mendapat perhatian masyarakat dan perkara ini perlu dipantau. Menurut kajian, berlaku peningkatan dalam kes ini, terutama bagi populasi berusia 40 tahun dan ke bawah yang dipercayai mengalami sindrom kematian mengejut golongan dewasa, SAT. Antara kes kematian mengejut yang banyak dilaporkan ialah kes kematian ketika bersukan ataupun beriadah.
Baru-baru ini, terdapat kes kematian yang dilaporkan di mana mangsa dikatakan rebah secara tiba-tiba ketika berjoging dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Selain itu, terdapat juga kes yang tular mengenai kematian seorang pelajar sebuah universiti dikatakan berpunca daripada stres. Lazimnya, kes kematian seperti ini berpunca daripada serangan jantung seperti sindrom QT panjang, penebalan otot jantung yang abnormal dan sindrom Brugada, iaitu masalah genetik yang menyebabkan degupan jantung yang tidak teratur. Selain masalah kardiovaskular, antara faktor lain ialah dislipidemia atau paras kolesterol yang tidak normal, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus dan stroke. Walaupun terdapat pelbagai solusi untuk mengurangkan kes kematian mengejut, persoalannya mengapakah kes ini masih berlaku? Memanglah kalau kita ikutkan ajal maut tu memang di tangan Tuhan kan, tetapi kita sebagai manusia sedaya upayalah mengelakkan daripada perkara tersebut untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan kalau bercakap tentang mati di usia yang terlalu awal ni, boleh kita kategorikan sebagai 40 tahun ni, kebanyakannya berpunca mungkin masalah jantung, dan rata-rata di antara kawan-kawan kita yang mungkin meninggal tu ketika bersukan dan sebagainya, dan ada yang macam tak pernah bersukan, tiba-tiba bersukan pun boleh meninggal juga. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya perkongsian pagi ini berkenaan dengan kematian di usia muda. Apakah antara faktornya? Adakah ia juga berkaitan dengan faktor genetik? Yep. Jadi untuk merungkaikan persoalan ini, dan kalau anda penonton juga mempunyai kemusykilan dan juga keraguan, boleh ajukan persoalan di Facebook Malaysia hari ini. Kerana pagi ini yang akan menjawab perbincangan kita, bersama kita adalah Dr. Raja Abdul Wafi, Raja Muhammad Rushdi, pakar perubatan dan pensyarah perubatan, Jabatan Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey Doktor, kembali kepada topik kita pagi ini, kematian di usia muda. Kalau kita lihat rata-rata 40 tahun ke bawah juga mempunyai risiko untuk berhadapan dengan situasi kematian di usia muda ini. Tetapi kebanyakannya kalau kita lihat, kita nak menyentuh berkenaan dengan gaya hidup setiap individu ini. Adakah ia juga memainkan peranan berlakunya situasi sebegini? Okey, gaya hidup ini adalah sesuatu yang sangat penting, terutama pada masa sekarang inilah, di mana kita mengamalkan gaya, kebanyakan mengamalkan gaya hidup tidak sihat. Kita panggil dia sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ni kita kurangnya bersukan, kita makan berlebihan, makan di waktu malam, dan juga tidak bergerak secara aktif. Ini akan menyebabkan terjadinya beberapa jenis penyakit, iaitu dislipidemia lah, iaitu kolesterol, paras kolesterol yang tinggi dalam darah, dan juga obesiti lah. Obesiti ini, berat berlebihan, obesiti ini semua akan perginya ke arah komplikasi, iaitu serangan jantung. Dan daripada itu juga menyebabkan kita terdedah kepada penyakit diabetes, kencing manis, dan juga darah tinggi. Empat penyakit ini memang penyebab utama kepada kegagalan jantung, terutamanya di usia muda. Ditambah lagi dengan faktor stres di tempat kerja, dalam kehidupan. Jadi ini semua memang menyebabkan kegagalan jantung, terutamanya lah. Dan gaya hidup tu adalah penyebab kepada kematian di usia muda sekarang. Tapi ada juga mungkin segelintir daripada kita yang mungkin dah mengamalkan gaya hidup yang sihat, jaga makan apa semua kan, tapi tetap juga mendapat penyakit dan sebagainya. Tapi saya nak menyentuh juga tentang perkara stres ni yang boleh membawa maut. Kadang-kadang kita tidak terfikir yang stres ni boleh membawa sehingga kematian. Mungkin doktor boleh panjangkan sikit tentang perkara ini. Itu yang kita di zaman kini kita telah mengenal pasti bahawa stres merupakan salah satu punca kepada kegagalan jantung. Kita panggil dia stress induced cardiomyopathy. Dan ia disebabkan oleh bila kita berlebihan stres, kita gagal mengawal emosi, dan dia menyebabkan satu inflammation, iaitu keradangan di jantung. Dan kebanyakan daripada populasi sekarang, kita tidak mempunyai satu cara yang lebih baik untuk kita menangani stres tu dengan berkesan. Pengurusan stres yang kurang berkesan itulah punca kepada semua kegagalan ini.
Itu juga satu permasalahan yang harus kita fikirkan sedalamnya, sebab kalau kita ikutkan mereka, setiap daripada individu ini mempunyai stresnya masing-masing. Bagaimana kita nak uruskan itu yang sebenarnya memainkan peranan yang utama. Baik, itu antara beberapa faktor yang disentuh oleh doktor berkenaan dengan punca berlakunya kematian di usia muda. Baik, kita nak lihat adakah sebarang simptom ataupun amaran yang boleh kita rasa sendiri pada badan kita yang menunjukkan badan kita ini mempunyai sesuatu yang kurang, seolah-olah dia memberi gambaran yang tidak selesa ataupun amaran untuk kita berjumpa dengan doktor. Amaran itu banyak. Okey, terutamanya kita boleh lihat di mana paling senang kita nak tahu bahawa kita ada peningkatan berat yang berlebihan, yang mana kita boleh sendiri semak, dan kita punya berat dah berlebihan. Bila berat kita dah berlebihan, kita melakukan aktiviti kita yang dahulunya kita biasa buat tiada masalah, dan semakin hari semakin kita rasa apa yang kita buat tu semakin penat. Dan juga kita ada sebahagian daripada pesakit dia datang dengan berdebar-debar tanpa sebab, dan juga kegagalan jantung lah, kaki bengkak, tak boleh tidur rata, dan juga tak boleh naik tangga. Bila naik tangga dia ada bagi tahu dia mengah. Dan itu semua merupakan gejala lah, simptom yang kita perlu ambil dan jumpa untuk siasatan rawatan seterusnya lah. Ya, itu antara signal lah yang kita tahu. Kadang-kadang kita sedar badan kita ni kadang tak normal, kan, akan berlaku lah mungkin sebarang perubahan cepat letih dan sebagainya. Okey, mungkin kita dah sentuh sikit berkaitan dengan teknikal sikit lah, berkaitan dengan masalah jantung yang terjadi di kalangan mereka ni di usia yang muda. Apa hubung kait antara kencing manis, darah tinggi yang boleh juga menyebabkan berlakunya kegagalan jantung pada seseorang itu? Bila kita sebut pasal kegagalan jantung disebabkan oleh penyakit-penyakit metabolik lah. Kita panggil metabolic syndrome, kencing manis, darah tinggi, okey. Ini semua menyebabkan keradangan kepada jantung, dan juga kita memang tahu jika kita ada penyakit kencing manis, risiko untuk mendapat penyakit jantung itu adalah dua kali ganda berbanding orang yang normal. Dan juga bila kita ada darah tinggi dan juga penyakit dislipidemia, iaitu saluran kolesterol yang tinggi, dia akan menyebabkan kesumbatan pada saluran pembuluh darah di jantung. Atas sebab itu, kita punya jantung perlu bekerja lebih keras, dan dia akan menyebabkan pembengkakan jantung itu sendiri. Bila jantung itu dah bengkak, dia akan menyebabkan kita kegagalan jantung lah, kerana tak cukup demand kepada jantung itu sendiri. Okey, doktor, mungkin doktor boleh kupas berkenaan dengan situasi yang kalau kita lihat kan, ada juga dalam kalangan kita yang merasakan, oh, belum sampai usia 40 tahun ini, inilah masanya untuk kita hidup dengan gaya hidup yang orang kata nak makan ikut suka hati, kita tak perlu bersenam, sebab inilah masanya, sebab kita masih muda, badan kita masih kuat. Kadang-kadang persepsi sebegini yang membuatkan seseorang individu itu dia makan ataupun dilakukan apa saja tanpa berfikir kesan kemudian hari. Apa yang boleh doktor kongsikan? Itu adalah satu idea yang kurang tepat sebenarnya, kerana kalau kita lihat semakin kita berusia, kebolehan kita untuk bersenam semua tu adalah semakin kurang berbanding di usia muda. Seharusnya di usia muda itu, jika kita nak makan apa kita suka, kita juga perlulah melakukan aktiviti fizikal yang aktif, supaya kita panggil dia calorie balance. Di mana berapa banyak kita ambil kalori, berapa banyak kita buat aktiviti itu, dia tidak ada positif sangat, supaya bila kalori itu tidak diguna, dia akan menyebabkan kepada peningkatan berat badan dan juga obesiti, dan inilah punca kepada segala permasalahan yang berlaku. Okey. Orang cakap apa, ketika muda ni lah yang nak makan apa-apa. Nanti kalau dah tua, untuk kita nikmati syurga makanan Malaysia ni kan. Dah tua-tua nanti dah tak boleh lah. Kan? Tak kena jaga. Ataupun bila dah tua. Salah Salah. Ataupun bila dah tua nanti, alah, aku dah merasa dah semua makanan ni, baru nak jaga dah terlambat kan. Jadi kita kena jaga pemakanan kita di usia yang muda ni lah. Okey. Saya nak bercakap tentang saringan-saringan kesihatan yang mungkin boleh kita buat untuk nak mengenal pastilah mungkin kita ada mengalami masalah kesihatan dan sebagainya, doktor. Saringan kesihatan ni bagus. Okey, saya mencadangkan bahawa kita buat saringan kesihatan ni dalam setahun sekali, di mana terdapat banyak pusat-pusat saringan kesihatan yang ada di Malaysia. Dia seringkas kita boleh ambil darah dan tengok paras kolesterol kita. Kita cek berapa kita punya bacaan gula dan juga
juga kita cek tekanan darah kita. So daripada situ kita, itu adalah basic lah, asas. Dan kalau kita punya masalah jantung, kita boleh buat ujian stress test, exercise stress test, di mana kita boleh lari atas treadmill tu, dan kita akan lihat lah degupan jantung kita ada bacaan yang tak normal atau tidak. Jika ada yang tidak normal dari saringan kesihatan, maka kita boleh rujuk kepada pusat kesihatan ataupun hospital untuk rawatan selanjutnya. Atau kita boleh start dengan rawatan medical terapi dululah, kita makan ubat macam tu. Berdasarkan kepada pengalaman doktor sendiri kan, bagaimana doktor melihat tentang kesedaran dalam kalangan masyarakat kita berkenaan dengan kepentingan mereka melakukan ujian saringan kesihatan ini? Saringan kesihatan ini saya lihat masih lagi rendah di kalangan rakyat Malaysia. Mereka tidak sedar di mana bila saringan kesihatan ini, bila mereka lakukan pada mereka sihat, mereka tak sedar. Ataupun biasanya sebenarnya takut, Doktor? Mungkin juga mereka takut, mereka denial, mereka takut kalau mereka dah ada penyakit, macam-macam boleh berlaku. Tetapi di sini saya nak jelaskan, kalau kita buat saringan kesihatan masa kita sihat, kita akan rasa lebih lega dan kita boleh hidup dengan lebih gembira, kurang stres. Betul, setuju. Tapi ada juga yang bila cakap tentang kurang stres tu, bila dah jumpa doktor, doktor kan dah diagnose, okey, dia ada sakit, saya scan, oh, lagi stres. Itu yang tak nak berlaku sebenarnya. Itu tak nak berlaku kan? Kita nak mengelakkan daripada perkara itu lebih serius kan, doktor? Bila kita tahu kita ada penyakit tu, kita tahu awal, kita saring awal, kita early screening, dia punya ubat tu kita boleh rawat dan outcome dia lebih baik. Berbanding dah tahu lambat, datang masa dah teruk, tak banyak kita boleh buat. Kadang-kadang orang kita ni nak biar orang, contoh tentang saringan kesihatan tu, ini pengalaman saya sendirilah. Kita amat susah nak bergerak, nak pergi ke klinik atau hospital untuk nak buat saringan kesihatan. Tetapi apabila pihak daripada hospital, klinik membuat booth apa semua, kat situ ada ujian percuma, okey, baru kita pergi. Kita jangan baru pergi, ada juga yang tak pergi-pergi. Tak pergi-pergi. Jangan sampai macam itulah kan. Baik, doktor, sedikit pesanan dan juga saranan kepada penonton-penonton kita. Okey, saya ingin menasihati bahawa kepada rakyat Malaysia khususnya, kita buatlah saringan kesihatan jika mampu dan jika ada masa. Kalau tak boleh buat saringan kesihatan, jalanilah amalan gaya hidup sihat seperti bersenam, iaitu kita definisikan 200 minit seminggu, dan juga pemakanan yang seimbang. Macam cakap tadi, memang Malaysia ni syurga makanan. Betul, cuma kita berpada-padalah mengamalkan suku-suku separuh. Dan kita boleh menikmati makanan pada masa yang sama kita gaya hidup sihat. Jadi kita buat semua ini, insyaAllah kematian mengejut pada usia muda ni boleh dikurangkan. InsyaAllah. Jadi bermula saat ini, ayuhlah sama-sama kita amalkan gaya hidup yang sihat, jaga pemakanan, dan juga kadang-kadang kita kena balance juga. Jaga-jaga makan juga, tapi perlu juga ada senaman-senaman ringan lah untuk kita nak buat. Jangan nanti terlampau ekstrim kerana kita tak biasa, tubuh badan kita tak biasa. Nanti perkara lain pula berlaku. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Raja Abdul Wafi Raja Muhammad Rushdi, pakar perubatan dan pensyarah perubatan, Jabatan Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, bersama kita memberi manfaat berkenaan dengan topik yang kita bawakan pagi ini. Kena amalkan gaya hidup yang sihat, bersenam, dan makan secara berhemah, suku-suku separuh. Okey, jangan apa, tengok-tengok makanan depan mata ni rambang mata. Tak tahan godaan kan. Okey, baik, terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, baik, itu dia tadi kita dah pun kongsikan tentang kematian di usia yang mengejut ni. Kita nak berhenti berat dulu. Segak awak hari ni pakai apa? Saya pakai kejap lagi Datuk, saya pakai apa? Tengok MSI sebentar lagi. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, kalau tadi Rina tanya saya kenapa saya berbau wangi, disebabkan dashing lah kan. Okey, kalau bercakap tentang dashing ni, banyak program dan juga beasiswa yang telah pun dibuat oleh dashing ini sendiri untuk nak membantulah murid-murid kita, anak-anak kita ni untuk berlatih bersama-sama dengan pasukan bola sepak terkenal di dunia, iaitu pasukan Viraria. Okey, jadi untuk bercakap tentang perkara ini, bersama kami di studio, bersama saya, di sebelah saya adalah Krishnamurti Sriram, CEO dan Executive Director WIPO Unza Malaysia Sdn Bhd.
Dan di ujung sana kita bersama dengan Puan Rozaina Mahmud, Corporate and Regulatory Affairs Manager. Okey, selamat datang. Thank you for being here. Okey, baik. Kepada Sriram, why did Dashing, a perfume and deodorant brand, get involved in a football match? Actually, it started with a friendly banter about football on Hot FM. Mm-hmm. Dashing breakfast hot through a challenge to Dashing Bros team for a football match, mm-hmm. Which was accepted by the Dashing Bros team, mm-hmm. led by national footballers Sergio Aguero and Tamizi. Mm-hmm. And then the match started, and we had players from young players from Villarreal Academy joining the team. And that's when Dashing made a commitment to the academy to sponsor a few underprivileged children to go through a football scholarship. Yeah, okay. What does the partnership between Dashing and Villarreal Malaysia Academy involve? As you know, B40, 40% of Malaysian households don't have the access to proper football coaching. So a lot of young talent out there cannot get the facilities to train under proper supervision. This is where we want to come in and enable a lot of these children to get proper coaching at the VRL Malaysia Academy, to get proper coaching, and some of them might get the chance to travel to Spain to train with the pros. Okey, jadi jangan terkejut kalau dilihat nanti ada di antara anak-anak kita orang Malaysia yang bermain di Liga Sepanyol nanti one day, insyaAllah. Okey, thank you Mr. Sriram. Kepada Puan Rozaina pula, kita nak tanya juga tentang bagaimana Dashing ni dapat memberi sokongan kepada pasukan bola sepak Malaysia, terutama sekali dalam pertandingan Piala Asia yang sedang berlangsung sekarang ni. Okey, pertama sekali Dashing melihat sukan bola sepak sebagai satu sukan yang sangat digemari ramai, especially sangat berkait rapat dengan rakyat Malaysia di samping badminton. So apa yang kami buat ialah kami menaja lima kanak-kanak yang underprivileged, kita panggil untuk scholarship, beasiswa sebanyak RM10,000 untuk setiap gol yang pasukan Malaysia jaringkan di Piala Asia kali ini. So kami amat mengharapkan agar lebih banyak gol, lebih banyaklah kita dapat menaja kanak-kanak yang memang minat untuk bermain bola sepak secara serius dan di samping belajar akademi yang baik. Okey, satu gol oleh pasukan negara dalam Piala Asia ni nanti, lima kanak-kanak akan ditaja oleh Dashing untuk dilatih di Akademi Villarreal Malaysia. Betul. Yang mana jumlahnya RM10,000 untuk setiap seorang RM10,000 untuk lima. Oh, untuk untuk lima. So okay. Total lima. Total lima lah. Okey. Back to Mr. Sriram, any shout out to the football fans out there? Well, a lot of football leagues are very popular in Malaysia. That's good. But let's also rally behind the national Malaysia football team and support them through the Asia Cup. And not only that, but let's also encourage and support the future footballers of this country at the young stage and help them train. Ya, walaupun kita tewas, kita harus bangkit nantilah untuk next match. Okay, why is Dashing having a football activation? Well, Dashing has been the premier male grooming brand for more than 25 years in Malaysia. And when you talk of masculine identity, the fragrance, Dashing is the number one brand in this country. And not only the fragrance part of it, but also it's about men's lifestyle. And football is a huge part of men's lifestyle in Malaysia. Therefore, Dashing cannot be far from it. And that's why we support anything to do with football in Malaysia. And we also want to now engage with the next generation that will play football for Malaysia. Yeah, okay. Kalau tentang brand Dashing ni, memang sinonim lah dengan sukan-sukan aktif. Contohnya macam bola sepak. Jangan terkejut kalau pergi jumpa dengan player bola sepak, wangi itu sebab apa? Sebab Dashing lah. Kan? Okey, kembali kepada Puan Rozaina, apakah perancangan Dashing di masa yang akan datang, khususnya dalam perancangan tentang bola sepak ini nanti? Okey, setakat ini memang kami sangat berkolaborasi dengan Villarreal dahulu untuk bola sepak tempatan. Kita cuba groom student-student ni untuk lebih profesional dalam bidang bola sepak, dan kami juga sangat we are open actually untuk terima sebarang kolaborasi daripada mana-mana agar kita dapat membawa sukan bola sepak Malaysia ni lebih jauh dengan Dashing. Okey, ada juga di antara mereka yang tertanya bagaimanakah caranya untuk mereka nak hantar anak-anak mereka untuk mungkin menyertai program-program ini yang dibuat oleh Dashing?
Okey, Villarreal sendiri akan engage dengan sekolah-sekolah. Terutamanya sekolah-sekolah di mana kita banyak B40. Itulah target kami ya, untuk memberi peluang kepada anak-anak ini menunjukkan bakat dalam bidang bola sepak, dan di situ pemilihan dapat dibuat. Okey, Mr. Siram, any last word to our audience to get the perfume and join Dashing, Dashing and support football in Malaysia. Okey, jadi itulah dia. Jangan lepaskan peluang untuk anda bersama-sama kita dalam perlawanan persahabatan nanti. InsyaAllah akan buatlah nanti. Dashing akan tentang itu lawan Hot FM. Itu Breakfast Hot. Breakfast Hot. Lepas ni mungkin boleh lawan tim MSI pula. InsyaAllah kita boleh lah. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk anda dapatkan pelbagai produk-produk daripada Dashing itu sendiri. Kalau kita lihat, ada bermacam-macam produk di sana. Jadi anda boleh dapatkan perfume, ada deodorant dan sebagainya. Yes. Okey, jadi kenalah dengan lifestyle kita sebagai lelaki. Dia untuk lelaki saja ke? Dashing untuk lelaki. Kita ada juga untuk perempuan. So, Pak, hari ini just dashing dulu. Hari itu lelaki. Tapi untuk perempuan pun ada juga. Jadi, jangan lepaskan peluang anda. Baik, terima kasih diucapkan kepada Mr. Siram. Thank you so much. You. And terima kasih juga diucapkan kepada Puan Rozaina. Ya, bercakap tentang dashing ni yang menaja kanak-kanak kita ni untuk berada di College Villarreal nanti. Okey, kita nak berhenti beras ketika. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Sesuatu yang menarik kami nak bawakan kepada anda. Ini berkenaan dengan Tahun Melawat Perak 2024. Kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan Tahun Melawat Perak ini bersama dengan kita yang berhormat Tuan Lozi, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Industri Pelancongan dan Pembangunan Koridor Negeri Perak. Selamat pagi, YB. Selamat pagi. Kita juga bersama dengan Cik Nurmalis Musa, Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Perak. Terima kasih bersama kami pagi ini. Dah sarapan ke belum? Dah. Pakai apa agaknya pagi ni? Nasi lemak. Wah, sedapnya. Okey. Baik, YB, kami sangat berbesar hatilah YB dan juga Cik Nurmalis sudi bertandang di MSI pagi ini untuk berkongsi berkenaan dengan Tahun Melawat Perak 2024. Pastinya YB nak kongsikan kenapa tahun ini diangkat sebagai Tahun Melawat Perak. Dia ada beberapa sebab. Okey. Jadi yang paling penting, paling utama adalah kerana kali terakhir Perak membuat Tahun Melawat Perak adalah pada 2017. Jadi sudah agak lamalah. Dan juga selepas COVID ni, kita beranggapan kita perlu untuk menaikkan sektor pelancongan semula. Dan juga nak buat suntikan barulah kepada semangat pemain-pemain industri ni. Dan juga untuk kita untuk kesinambungan untuk preparation untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. Okey, itu antara sebabnya kenapa tahun ini dipilih sebagai Tahun Melawat Perak. Cik Nurmalis, kita tahu bahawa setiap kali bila adanya Tahun Melawat Perak ini, kita kena sertakan dengan tagline. Baru dia akan sentiasa melekat di hati semua rakyat Malaysia. Kita nak tahu tentang tagline Tahun Melawat Perak kali ini dan agaknya apakah antara daya tarikan untuk orang ramai melawat Perak? Okey, terima kasih kepada MSI kerana sudi menjemput kami dan memberi ruang dan peluang kepada kami untuk mempromosikan Tahun Melawat Perak 2024. Dan suka saya kongsikan di sini, Tahun Melawat Perak 2024 pada kali ini digarap dengan tagline yang istimewa, iaitu Promising Perak, di mana pelancong-pelancong datang ke negeri Perak dijanjikan dengan satu pengalaman unik dan menarik, dan secara tak langsung akan menggamit mereka kembali ke negeri Perak untuk kali kedua dan seterusnya. Dan samping itu juga, pelbagai acara menarik telah pun kami senaraikan di dalam kalender acara Tahun Melawat Perak 2024, yang mana ia bukan sahaja merangkumi acara di peringkat domestik dan antarabangsa dan merangkumi segmen ekoturism, kebudayaan, warisan dan juga gastronomi. Antara program-program yang akan berlangsung sepanjang tahun 2024 nanti adalah antaranya Perak International Kite Festival, kita ada juga Festival Pulau Pangku dan Teluk Batik. Kita ada Perak Tourism Awards. Dan di samping itu juga kita ada Mualim Cross Country. Kita ada
selama International Rafting Challenge. Wow, banyak ya, banyak acara dan kami yang mengharapkan ya, penganjuran acara seumpama ini secara tak langsung dapat menarik ramai pelancong ke negeri Perak. Agak-agak berapa ramai mungkin sasaran pelancongnya? Okey, sekarang kita mensasarkan ya 8 juta pelancong yang bermalam di Perak dan itu di peringkat domestik, manakala peringkat antarabangsa adalah seramai 350,000 pelancong antarabangsa ke negeri Perak. Wow, dengan saya rasa pengisian aktiviti yang banyak ini pasti dapat menarik pelancong yang lebih ramai. Baik, Wabi, kita nak tahu juga apakah antara inisiatif dan juga perancangan yang telah pun diatur bersempena dengan tahun melawat Perak ini? Sebenarnya kita telah melakukan banyak benda. Antaranya sepanjang tahun lepas kita telah sama ada menaik taraf atau membaiki semula sebabkan dah sekian lama COVID dan sebagainya. Hardware-hardware yang sedia ada itu satu. Jadi kita juga giat melakukan promosi-promosi dan sebagainya. Jadi untuk itu kita boleh tengok sebagai contoh kita baru saja melancarkan atau merasmikan yang Real Tourism ni. Di mana kita bekerjasama dengan KTM. Kita mempunyai 6 pemain-pemain industri terpilih yang akan mengeluarkan package-package ramai lebih kurang kalau saya tak silap 24. 24 package yang ada, itu salah satu. Kita juga ada kolaborasi kita dengan strategic partners yang ada dekat Perak, terutamanya mereka yang berasal dari Perak, seperti kita ada Cactus, kita ada Hovid, kita ada lagi pelbagailah 7 pemain termasuk Grab yang Grab dan Canon dan pelbagai untuk mempromosikan negeri Perak bukan saja di mata rakyat Malaysia tetapi juga di mata antarabangsa. Jadi untuk itu kita juga mempunyai voucher-voucher pelancongan. Kita juga mempunyai voucher-voucher pelancongan yang kita bekalkan kepada pemain-pemain industri. So, setakat ini kita ada 65 pemain industri di mana mereka yang bergiat dalam sektor perhotelan, dalam yang menggunakan tour guides dan sebagainya, adventure dan sebagainya. Okey, baik. Kalau kita tengok kat depan ini mungkin daya tarikannya jugalah. Maskot yang ada ini mungkin boleh kongsikan sedikit? Sebelum ini kita maskot pelancong negeri Perak adalah Kopiru. So yang kali ini bagi tahun melawat Perak agak istimewa. Kita wujudkan satu karakter yang baru iaitu Kopita yang menjadi rakan kepada Kopiro. Untuk makluman semula, Kopiro dan Kopita ini merupakan melayan tapir. Comel je tengok dia. Jadi inilah maskot untuk tahun melawat Perak 2024. Sedikit harapan YB terhadap tahun melawat Perak 2024 ini. Setentunya kita harap semua yang dirancangkan tu dapat kita lancarkan dan berjalan baiklah. Dan juga setentunya kita juga berharap bahawa semua rakyat dalam negeri Perak dapat bekerjasama. Supaya kita boleh memajukan sektor pelancongan ni demi kesejahteraan dan juga ekonomi negeri Perak dan juga rakyat sekalianlah. Dan setentunya kita berharap mereka-mereka yang datang ke negeri Perak mendapat satu pengalaman dan kenangan manis mereka semasa berada dalam negeri Perak. Dengan khazanah negeri Perak sendiri, saya percaya ramai sebenarnya yang nak singgah, yang nak melihat kecantikan dan keunikan sejarah negeri Perak sendiri. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Tuan Low Zee, Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Industri Pelancongan dan Pembangunan Koridor Negeri Perak. Juga bersama kita Cik Nurmalis Musa, Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Perak. Terima kasih bersama kami. Terima kasih, Cik Nurmalis bersama kita. Jangan lupa untuk anda jadikan Perak sebagai destinasi pelancongan anda. Kita nak bersama dengan Afad ketika ini. Silakan, Afad. Ate yo, mohlah ke Perak. Terima kasih Rina. Saya nak bercakap kali ini tentang program ini, bukan program baru tapi program lama yang dah ada semula di TV9. Jangan lupa untuk anda saksikan Nasi Lemak Kopi O kini telah pun kembali, yang membincangkan gaya hidup kontemporari serta kisah yang memberi inspirasi mulai 17 Januari 3 hari seminggu pada setiap hari Rabu, Khamis dan Jumaat pada jam 10.30 pagi bersama dengan gabungan host yang bersertai
style seperti ni hebat ni, kita ada Era Fazira, Fizo Omar, Fakro Radi, dan dimeriahkan lagi dengan Heliza Helmi, Baziazan, Afiza Azmi, Sari Abdullah, Irfan Ali, Shamira Nazir dan Kila Shahira. Jadi anda semua jangan lupa saksikan Nasi Lemak Kopi O secara eksklusif di TV9 dan juga di saluran Astro 149. Ramai yang kita sama-sama memberikan sokongan penuh untuk program yang saya percaya ada penontonnya tersendiri yang pasti ramai dah rindukan tentang kehebatan program Nasi Lemak Kopi O ini. Yeah. Jadi lepas tengok MHI, terus tekan TV9 ya. Ada sebab kenapa Nasi Lemak Kopi O tu 10:30? Supaya ada tengok MHI dulu baru tengok Nasi Lemak Kopi O. Okey, besok kita nak bercakap tentang apa ya? Esok kita nak kembali dengan lambatkan warga asing. Adakah sebenarnya mereka ini mengganggu sosioekonomi dan juga ketenteraman masyarakat? Sama-sama kupasan ini akan kita bawakan esok di MHI. Ya, jangan lupa untuk anda saksikan esok bermula jam 9:30 pagi. Jadi kita sampai di sini saja. Jadi kepada semua, apa yang kita dah kongsikan tadi itu usulnya untuk anda yang berumur di bawah 40 tahun, jaga kesihatan diri anda dan amalkan gaya hidup yang sihat. InsyaAllah. Dan itu saja untuk kami di Malaysia hari ini bagi anda semua. Jumpa lagi. Saya Haji Kasim. Saya Fazil Fuad. Senyum selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.